Jemaah sekalian, kata Syekh, wa ma'na al-imanu billahi, makna dari beriman kepada Allah adalah antaqula, engkau mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Ya, li'anna qawlal abdi Rabbi Allah, karena ucapan seorang hamba Rabbku adalah Allah, maknaha maksudnya adalah, maknanya adalah ma'budi, sesembahanku adalah Allah. Ya, ma'budi Allah, sesembahanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbku adalah Allah, maksudnya adalah yang aku sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian, di sini adalah hal penting yang disebutkan oleh Syekh. Ya, kata beliau, لأن الابتلاء في القبر يكون في التوحيد الذي هو توحيد الإلهية ويأتي بصيغة الربوبية. Perhatikan kata beliau, ujian, pertanyaan yang ada di dalam kubur nanti itu adalah pertanyaan tentang uluhiyah, kepada siapa kita menyembah. Tapi datang, ya, datang pertanyaan tersebut dalam bentuk pertanyaan terhadap rububiyah. Man Rabbuka? Bisa kita pahami jemaah sekalian? Man Rabbuka? Rabb itu kan berkaitan dengan rububiyah Allah. Ya, sudah sering kita pelajari, rububiyah itu maksudnya mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Mengesakan Allah dalam perbuatan Allah, maksudnya Allah satu-satunya zat yang mencipta, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, itu semua masuk dalam rububiyah. Bisa dipahami sampai sini jemaah sekalian? Jadi ketika ditanya man Rabbuka, siapa Rabbmu, maksudnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berbentuk rububiyah. Maksudnya siapa yang menciptakanmu, siapa yang menghidupkanmu, siapa yang memberikan rezeki kepadamu, itu maknanya secara harfiah pertanyaan dalam bentuk rububiyah. Tapi yang dimaksudkan adalah man Rabbuka, maksudnya adalah uluhiyah, artinya siapa yang engkau ibadahi di dunia dulu. Bukan hanya sekedar siapa yang menciptakanmu. Kalau hanya sekedar siapa yang menciptakanmu, orang-orang Quraisy terdahulu, orang-orang kafir terdahulu, mereka bisa menjawabnya. Kenapa? Karena ketika ditanya dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang mengatur langit dan bumi? Pergantian siang dan malam menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Berarti kalau hanya sekedar man Rabbuka, maksudnya siapa yang menciptakanmu? Siapa yang memberikan rezeki kepadamu? Siapa yang menghidupkanmu? Mereka bisa menjawab. Karena Allah katakan ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bisa jawab Allah. Tapi yang jadi persoalan adalah, apakah mereka menyembah hanya kepada Allah? Ataukah mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga kata Syekh, ya, di sini kata Nabi, Qul amantu billah, atau dalam ayat, Innal ladhina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maksudnya adalah yang berhak untuk diibadahi. Bukan hanya sekedar yang menciptakan kami, tapi yang kami ibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, pertanyaan di alam kubur nanti, sighahnya, bentuknya adalah bentuk pertanyaan rububiyahnya Allah, tapi yang dimaksudkan adalah uluhiyahnya Allah, yaitu siapa yang kita sembah di dunia. Makanya orang-orang kafir tidak mampu menjawabnya. Orang-orang kafir tidak mampu menjawabnya. Orang-orang munafik pun demikian. Ketika ditanya man Rabbuka, siapa Rabbmu, maksudnya siapa yang engkau ibadahi di dunia, mereka mengatakan ha. Ya, ini dalam bahasa Arab ha itu terkejut, sama dengan kita, ha? Ya, terkejut. Ha la adri. Ya, seperti itu dalam bahasa Arabnya memang disebutkan demikian, ya. Jadi bukan biasa di Facebook ada orang tulis tertawa Arab, ha ha ha, ya pakai hadada, ya bukan itu, ya. Jadi bukan itu. Jadi ha, ini ungkapan terkejut dia, ha, la adri, aku tidak tahu, sami'tu nas yaqulun, dulu di dunia aku pernah mendengar manusia mengucapkannya, tapi sekarang dia tidak tahu. Ketika dia dikubur ditanya, dia tidak bisa menjawab. Kenapa?
Kalau cuma ditanya siapa yang menciptakanmu, dia akan bisa menjawab, Tuhan, Allah yang menciptakanku. Tapi yang dimaksudkan adalah siapa yang engkau ibadahi. Maka dia mengatakan, La adri, aku tidak tahu, dulu di dunia ada orang yang berkata, tapi aku tidak tahu sekarang.